أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat yang baru saja saya baca barusan adalah surat yang sengaja Allah beri nama dengan nama kuda perang, yaitu Al-Adiyat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kuda perang di dalam surat ini bukan hanya sekedar nama surat, tetapi juga Allah bersumpah dengan itu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang penting dan istimewa, sesuatu yang agung. Ketika Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan matahari, dengan bintang, dengan malam, dengan siang, dengan waktu pagi, dan berbagai macam lagi sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran, semuanya Allah memakai ciptaan-ciptaannya yang sangat istimewa. Sehingga ketika di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda sebagai sumpah Allah, maka di sini kita belajar betapa kuda itu salah satu di antara hewan-hewan yang istimewa dalam Islam. Kenapa kuda itu istimewa? Karena ternyata setelah kita belajar lebih dekat tentang kehidupan kuda, mulai dari jenis-jenis kuda, kehidupan kuda, makanan kuda, tunggangannya kuda, dan berbagai macam hal lain yang sangat istimewa yang dimiliki oleh kuda, kita jadi tahu pantas kalau kuda itu diambil oleh Allah sebagai salah satu hewan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan kuda juga menjadi hewan yang menjadi simbol kekuatan, simbol dari rujulah itu kesatria, cowok banget gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Adiyat ini seolah-olah lagi ngomong kepada para lelaki. Allah lagi ngomong kepada para cowok. Allah lagi ngomong kepada para pria. Sehingga kalau kita enggak ngerti maksud dari surat ini dan enggak bisa ngerasain kenapa Allah bersumpah dengan kuda, maka pasti ada hal sisi kelaki-lakian yang belum maksimal dari diri kita, yaitu tentang rujulah, tentang kesatria. Mungkin kita bisa aja menunjukkan sisi kesatria kita dari aksesoris, dari kendaraan, dari motor, dari mobil. Tetapi ternyata setelah kita lebih dekat dengan kuda, walaupun kita punya mobil sport, kita punya mobil SUV, kita punya mobil tinggi, kita punya motor gede, ternyata ketika udah dekat dengan kuda kita jadi tahu bahwa kita itu belum apa-apa loh, secara rujulah. Banyak dari teman-teman yang senang main off-road atau motocross, kemudian punya motor gede, punya mobil SUV, senang ke hutan, dan seterusnya. Ketika mereka mulai mencoba untuk belajar berkuda, mereka jadi tahu bahwa mengendalikan kuda sama sekali berbeda dengan mengendalikan mesin. Di situ ada kebijaksanaan, ada keberanian, ada kepekaan, ada pengendalian, ada leadership, dan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sisi berinteraksi dengan kuda ini. Makanya buat saya, surat Al-Adiyat itu adalah salah satu surat Al-Quran yang cowok banget. Memang tidak ada surat Ar-Rijal di dalam Al-Quran seperti An-Nisa. Tetapi Allah mengangkat sisi cowok dari hamba-hambanya itu bukan dengan nama surat, lebih kepada activity, kemudian habit, karakter, dan skill. Salah satunya selain surat Al-Anfal, yaitu surat Al-Adiyat, surat tentang tunggangan seorang cowok, yaitu kuda perang.
Kuda yang ada di belakang saya ini bukan kuda perang, hanya kuda untuk olahraga, kuda untuk memanah, yang sebetulnya dia masih sangat ringan dibandingkan dengan kuda perang. Kuda perang itu seperti kuda yang dipakai sama teman-teman militer, yang dia udah terbiasa dengan suara senjata, dia terbiasa melewati rintangan api, air, bisa meloncati obstacle, dan seterusnya. Yang intinya adalah secara postur juga lebih besar daripada kuda yang ada di belakang saya, mengendalikannya lebih sulit, kemudian tantangannya lebih besar, keberaniannya juga harus lebih besar. Intinya Allah lagi memancing para cowok muslim, para cowok yang beriman, apakah kalian mengenal Al-Adiyat? Sehingga kalau para sahabat baca ayat ini, mereka ngerti banget gitu. Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihina ka'a, ketika kuku kaki kuda itu atau sepatu kuda itu memercikkan api dan debu-debu, itu sahabat ngerti banget tentang pembicaraan Allah dari Al-Adiyat, karena mereka adalah semuanya kesatria, mereka semuanya pengendara kuda. Nah, sekarang Allah pengen nanya kepada mukmin laki-laki zaman now, apakah kalian tahu tentang Al-Adiyat? Apakah kita nyambung ketika Allah bicara ketika kuda itu menyerbu ke tengah musuh, ketika kuda itu menyerang di waktu pagi, ketika kuda itu berlari dengan kencang, ketika kuda itu memercikkan api dari kukunya, dan seterusnya, apakah kita nyambung? Di situ Allah lagi memancing, rujulah kecowokan kita. Sehingga coba kita sama-sama renungkan surat Al-Adiyat. Lalu kita tanya sama diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi seorang hamba laki-laki yang ideal menurut Al-Quran? Apakah kita sudah pantas untuk membaca dan mengamalkan surat Al-Adiyat di dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita lebih penasaran tentang kuda dan terbooster untuk mencari tahu hikmah-hikmah yang ada di dalam surat Al-Adiyat selain masalah kuda. Dan pastinya saya pengen ngajak seluruh cowok-cowok muslim, terutama karena ini bukan hanya soal olahraga, tetapi ini juga soal fitrah, sunnatullah, ibadah. Belajar berkuda itu adalah juz'un minas syariah. Dia salah satu bagian dari syariat Islam. Sehingga siapapun yang mau menjadi laki-laki yang ideal menurut Al-Quran harus bisa berkuda. Bukan soal gaya-gayaan, tetapi soal karakter, mental, dan lebih kepada skill yang insya Allah itu akan membentuk cara pandang kita dan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan renungan surat Al-Adiyat menjadi penyemangat buat kita semuanya. Barakallahu fiikum.